Anggota Pomal Lanal Batam mengamankan oknum Polda Kepri yang sedang dalam pengaruh alkohol mengemudikan kendaraan lalu menabrak kendaraan dinas Randis TNI AL yang terparkir di depan lobi Hotel Planet Holiday, Batam, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Tidak hanya itu, oknum polisi yang diketahui bernama R dengan pangkat AKP juga terlibat perkelahian dengan sopir Randis TNI AL Serda Farhan. Menurut keterangan yang didapatkan, kejadian tersebut berawal saat Serda Farhan memarkirkan Randis kru pesawat udara Pesut di depan lobi hotel. Tiba-tiba datang dari arah belakang sebuah kendaraan yang dikemudikan AKP R mendekat dengan kondisi di bawah pengaruh alkohol. Serda Farhan yang saat itu berpakaian PDL mencoba mengingatkan AKP R karena tindakannya bisa membahayakan orang lain. Tidak terima diingatkan, AKP R kemudian menabrakkan mobil miliknya ke Randis Serda Farhan. Tidak hanya itu, AKP R juga berusaha memukul Serda Farhan dan mengenai bibirnya hingga terjadilah perkelahian di depan lobi hotel. Tidak lama kemudian, AKP R berhasil diamankan di pos security dan dibawa ke kantor polisi militer TNI AL Pomal untuk dimintai keterangan. Dikarenakan AKP R merupakan anggota Polri, maka Pomal melimpahkan tindakan selanjutnya ke Propam Polda Kepri untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Ini borgol aja. Itu nanti kamu nyetir hati-hati, kamu dijambak sama dari belakang.